Taman Batu ini menyajikan keunikan dan keindahan alam yang berbeda dibanding wisata alam lain. Di kawasan ini terdapat banyak tempat menarik yang bisa dinikmati wisatawan, mulai dari batu labirin, goa, hingga rumah batu. Memasuki kawasan, pengunjung bisa menelusuri labirin yang terbuat dari batu alam. Pada labirin ini, terdapat celah batuan panjang dan berkelok yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Keindahan dinding batu yang terpahat secara alami sejak ribuan tahun silam bisa dinikmati di sini. Selain itu, ada juga jembatan gantung yang menghubungkan antara labirin dengan goa ngerit yang menerobos batuan andesit sepanjang 20 meter. Pengunjung bisa menaiki rumah batu yang berada di atas bebatuan karang berukuran raksasa. Dari atas rumah batu, pengunjung dapat menyaksikan hamparan stone park unik yang tertata secara alami. Mungkin sedikit bisa nge-explore tentang Trenggalek juga wisatanya. Kalau menurut Mas, gimana sih gua ngerit sendiri? Sudah lumayan tertata dan berkembang. Lumayan. Yang paling menarik apa Mas kalau menurut Mas di sini? Kalau menurut saya sih batu, bebatuannya sudah sangat banyak dan besar-besar. Jadi ya bisa jadi ornamen keren kalau dibuat foto. Kawasan wisata yang dikelola Perhutani ini biasanya mengalami peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan pada saat tahun baru atau akhir pekan. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Jadi spot yang paling menarik di sini, kita ada labirin, jadi kayak seperti celah dinding batuan yang itu terbentuk secara alami, itu memanjang seperti itu, seperti kita masuk goa, itu cukup bagus. Kemudian di samping labirin, kita juga tadi saya sebutkan ada rumah batu. Kemudian yang paling sering dibuat selfie oleh pengunjung biasanya di jembatan gantung. Destinasi wisata ngerit Stone Park ini berada di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, atau sekitar 20 km dari pusat kota Trenggalek. Fadli Rahmawan, kontributor Trenggalek, Jawa Timur.